banyak kali ini serangan berdebu-debu dari Tim Blue Bulls. Legend dari serangan kali ini membuahkan hasil lagi dan lagi. Nampaknya sang penjaga gawang dia harus memelit bola untuk kedua kalinya. Ternyata kali ini ada pergantian. Siapa yang diberikan? Nampaknya nomor punggung 12 sudah menunggu. Ada nomor punggung 88, ada Rama. Masih diberikan kepada Brabosan Tenggara FC kali ini dari sisi sebelah kiri. Wow, sangat cantik. Siapa yang diberikan? 1-2 shooting! Goal! Goal yang sangat-sangat cantik. Kali ini 1-2 diperagakan oleh tim dari YLC Malang. Nomor punggung 22 ada Jojo. Sayang sekali Safi kali ini nomor punggung 8 dari ada Yusuf. Oh tidak, sudah terlalu banyak berusaha. Dian sudah terlalu banyak memberikan penyelamatan dan nampaknya lagi sebelasan di sore hari di stadion kebegera lagi Bima. Penjaga gawang yaitu Bima Cakra gagal mengintersep bola dengan baik. Nah, lalu kita kembali saksikan permainan yang sebetulnya sudah cukup cantik ciamik dari kedua kesebelasan. Namun lagi-lagi konsentrasi masih belum terlihatkan dari kedua kesebelasan. Namun lebih baik dari tim Blue Bulls Ragen kali. Mencatatkan namanya di papan skor kali ini. Sang striker yang cukup mengesankan bagi kesebelasan dari Bubuh Legend dari Sragen. Kali ini akan kembali dimulai permainan dari Yola. Kali ini ke tengah saja nomor punggung 88 siapa.